Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari Ayah Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November mengingatkan kita pada sosok seorang lelaki tangguh dalam merengkuhannya berlindung istri dan anak-anak. Walau hari-hari ini para ayah menghadapi banyak tantangan, tapi semangat mereka tak pernah padam. Tanggung jawab mereka tetap tertunaikan, mereka tetap terus bergerak dan terus berjuang. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para ayah pejuang. Fenomena saat ini, banyak para ayah yang di samping menjalankan perannya sebagai penopang nafkah keluarga tetapi dia juga terlibat aktif dalam pengasuhan anak dan terus belajar membersamai para ibu untuk mendidik anak-anak mereka menjadi generasi yang mampu menjawab tantangan zamannya zaman boleh berubah tapi komitmen ayah untuk membersamai keluarga menghadapi tantangan kehidupan tidak boleh pudar ayah bersama keluarga Saling bahu-membahu sehingga beban berat akan terasa lebih ringan. PKS melalui rumah keluarga Indonesia hadir, membersamai para ayah, ibu, dan keluarga-keluarga Indonesia dengan berbagai layanan, antara lain forum konsultan keluarga melalui forum konsultan keluarga, para ayah, ibu. Membersamai keluarga Indonesia, tumbuh berkembang, membangun sumber daya manusia menuju negara adil sejahtera. Inilah kami, PKS, sahabat ayah, sahabat ibu, sahabat keluarga, sahabat masyarakat Indonesia. Selamat Hari Ayah, salam cinta kami untuk para ayah Indonesia. Semoga sukses selalu. آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته